Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 600 watt siap pakai sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini sebelum saya uji menggunakan oven, akan saya ujikan untuk LVD digital di sini atau baterai control module ini ya. Di sini akan saya lihatkan untuk data setting dari baterai control module ini untuk S1 dan S2-nya. Di sini untuk S1 posisi kembali on, kemudian untuk S2-nya itu settingan batas bawah. Cara settingnya mudah, kita tinggal tekan special di sini untuk S1 terlebih dahulu ya. Kita tekan tombolnya seperti ini. Ya, setelah berkedip lalu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini akan saya setting di posisi 12,5. Kemudian untuk yang selanjutnya di posisi S2, ya setelah berhenti berkedip tandanya sudah tersimpan. Kemudian untuk cara setting S2 juga sama, kita tinggal tekan tombolnya seperti ini. Setelah berkedip lalu kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini akan saya setting di posisi 10,5 untuk settingan batas bawahnya. Kemudian untuk S1-nya kembali on itu di posisi 12,5. Nanti bisa dirubah sesuai dengan keinginan dari customer. Ya, di sini sudah berhenti berkedip, tandanya sudah tersimpan. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya ujikan. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu ya. Ya, saya nyalakan di tegangan 13,7. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan saya turunkan tegangannya untuk melihat settingan batas-batas terlebih dahulu. Ya, 10,4 dia off untuk settingan batas bawahnya. Kemudian akan saya naikkan tegangannya untuk melihat settingan batas atasnya. Ya, 12,6 dia kembali hidup. Cukup sekian untuk pengujian kali ini. Untuk yang selanjutnya akan saya uji menggunakan beban. Terima kasih.